Di sini ada Naofumi, mana ya? Oke, ini dia ada Naofumi, ini ada raja. Ini rajanya, teman-teman. Kalau kita trade dengan raja, kita bisa mendapatkan uang, yaitu dengan menukar ini ya. Dan kita dapat uang. Yang mana kalau kita seperti filmnya animenya ya. Kalau kita kan diberi kesepakatan, tuh kita diberi duit ya, diberi uang oleh raja, yaitu uang sebesar 10 euro. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini aku bakal coba review dan sekaligus bermain sedikit ya teman. Ini adalah addon Seal Hero atau Tatene Yusa teman. Yang mana pasti kalian tahu juga ya, ini adalah pahlawan Seal atau pahlawan perisai. Yang mana ini ada juga di animenya ya teman. Dan di sini aku menggunakan versi 1.19 ya teman. Dan di sini kita bisa lihat sendiri ada kayak gambar Naofumi itu ya. Di sini juga ada teks ini kartu ini pakai bahasa Spanyol ya teman. Aku nggak paham juga ini ada menu. Nah di sini ketika aku mulai world baru dan juga aku respon, aku langsung bakal di sebuah istana kayak gini ya teman. Ya aku nggak bikin istananya, tapi memang bikin seperti ini ya. Oke, bentar dulu. Nah di sini kita coba kesini dulu teman. Di sini ada siapa nih? Di sini ada Melty teman. Pasti kalian tahu ya Melty temannya Naofumi teman. Oke, sini Melty level 100. Oke, di sini kita langsung aja mulai. Di sini ada ini kita coba review dulu ya. Coba kita tahan. Bentar kita coba tahan. Bukan nggak bisa. Berarti kalau ini coba kita tahan. Oke, bagaimana caranya? Nah, oke. Nah, di sini ada pilih ras ya teman. Di sini ada katanya demi human, piloyal atau bisa jadi suatu ayam gitu. Ayam ya. Seperti burung itu teman, tapi ini burung legendaris. Dan juga ada human ya. Jadi di sini aku bakal pilih human dulu. Nah, di sini ada juga bisa jadi P3 atau P3, ada hero dan max ya. Di sini aku bakal pilih hero, teman-teman. Nah, oke sekarang kita udah jadi hero. Sekarang di sini bentar kita coba sih dulu, kita jalan lagi. Kita lihat tampilan kita bagaimana. Oke, ini dia. Sekarang ada ini. Coba kita tahan. Nggak bisa juga. Kita coba tahan menu. Nah, di sini ada quiz, ada profil, ada status, ada INF-nya apa ya? Coba kita pencet INF. Oh, aku nggak paham, teman-teman. Aku nggak paham ya. Terus ini ada quiz. Di sini kita bisa mulai tutorialnya atau bisa langsung lanjut ke story-nya. Nah, di sini juga ada status. Ke status bisa kalian naikin. Di sini kalian diberi set awal yaitu 500 TP. Bisa kalian naikin, keserah kalian saja sih. Kalau kalian mau jadi kuat, bisa kalian naikin di strength. Kalau cepat bisa jam magic ya. Kalau kalau hero itu kan pakai ini heal ya. Dia nggak ada kekuatan teman-teman. Kenapa? Karena dia cuma seal perisai. Dia nggak bisa menyerang damage teman-teman. Nggak ada damage-nya ya. Oke. Okay. Nah di sini juga ada profil. Oke, okay, profilnya oke okay, sudah lihat sendiri di kiri atas ada heal, strength, speed, jam dan magic. Yaitu nol sendiri ya. Oke okay, kita coba lagi nanti. Ini gimana ya? Nah, oke, kita coba jalan dulu. Kita coba sini ya. Kita apakah bisa ngomong sama Melty? Oke, bisa nih. Request Mago. Oke, kayaknya ini buat bisa menjadi magic ya, lebih kekuatan magic. Nah, di sini juga ada paman thread. Di sini kalian bisa dapetin suatu pedang, teman-teman, yaitu dengan membayar 48 koin ya ini ya. Koin kayaknya deh, teman-teman. Oke, oke. Terus kalau di sini ada apa nih? Kita coba ke sini, teman-teman. Oke kita masuk. Halo, halo. Wow, ini apa nih? Oh ada Naofumi teman-teman. Di sini ada Naofumi mana ya? Oke, ini dia ada Naofumi. Ini ada raja. Ini rajanya teman-teman. Kalau kita trade dengan raja, kita bisa mendapatkan uang, yaitu dengan menukar ini ya. Dan kita dapat uang. Yang mana kalau kita seperti filmnya animenya ya. Kalau kita kan diberi kesepakatan, tuh kita diberi duit ya, diberi uang oleh raja, yaitu uang sebesar 10 euro. Oke, di sini ada piloyal,
ada Hero Seal dan juga ada no tia demi human, yaitu Reptalia. Oke, kita coba ke sini. Halo Hero Seal, aku mau jadi seperti kamu, bagaimana? Aku nggak tahu juga ya. Oke. Oke, karena aku cuma review doang dulu sepertinya ya. Aku mau review-review doang ya. Kita coba review ini lagi. Oke, sini kosong. Kita cuma review dulu. Nanti kalau kalian mau coba kalian komen, kita bakal coba bermain survival pakai addon ini, teman-teman. Wow, addonnya keren banget ya kan? Oke, di atas ada Ray. Siapa tuh Ray? Oke, dia main ini. Oke, ini dia. Nah, ini teman. Pasti kalian tahu kan? Pasti kalian marah dengan karakter satu ini, teman-teman. Oke, apa kalian tahu ini siapa, teman-teman? Ini adalah Maini, teman-teman. Yang mana pernah menipu si Nobumi dulu ya. Oke. Oke, aku nggak mau spoiler ya. Bagi kalian yang belum nonton, silakan nonton dulu. Oke, kosong. Jadi, cek lagi kosong juga. Kosong juga, teman-teman. Oke, sekarang kita harus ke bawah dulu. Kita bisa langsung aja menyelesaikan misinya atau yang lainnya. Tapi kita turun dulu, tapi kita nggak bisa ngambil seal hero ya. Kok kita nggak bisa ngambil job seal hero ya, teman? Nih. Nggak bisa ya. Nggak bisa nih. Oke, kita lanjut aja dulu. Di sini kita keluar dulu, teman-teman. Nah, keluar. Kalau kita ke atas ini ada apa ya? Kita ke atas, teman. Oke, ke atas ada apa ya? Halo. Oke, di atas nggak ada apa-apa, teman-teman. Cuma ada hutan di belakang ya. Oke, kita berarti ke sini dulu. Kita turun aja, nggak apa-apa. Damage-nya ya nggak terlalu banyak juga sih. Dan kita dikasih darah 5 ya. Oke, kita keluar. Nah, kita keluar sini kita bisa berpetualang, teman. Tapi kok kita di sini, teman-teman? Woi, kita di sini, teman-teman. Lah, kok nggak spawn-nya di atas pohon? Oke, oke. Nah, sekarang kita coba jalankan misinya, teman. Kita coba satu kali. Kita quiz. Kita start. Nah, di sini kita diserang oleh para minion. Waduh. Wah, kita belum punya kekuatan. Kita diserang. Oh, tidak. Mati, teman-teman. Waduh, kita belum naikin heal dan lain-lain ya. Kita udah diserang aja. Oke, kita jatuh tadi. Sekarang aku mau coba ganti ke mode kreatif ya. Biar kita coba review lagi. Game mode C. Ya, memang agak ngelag sih, teman-teman ya. Tapi ya, ini memang bagus banget, teman-teman. Oke, apa aku udah bisa? Belum. Kok gak bisa ya? Game mode C. Oke, kita nggak bisa ganti. Bentar ya, kita coba di game survival bisa ganti ke kreatif nggak? Terus di sini member kita coba ganti operator. Sekarang udah bisa nggak? Oke, sekarang kita coba. Kalau nggak bisa mungkin aku bakal keluar bikin route baru ya. Nah, nggak bisa, teman-teman. Kok kita nggak punya permission katanya? Entahlah. Intinya kita kalau kita mau jadi seal hero, kita bisa naikin, teman-teman. Oke, lihat. Katanya survival ya. Kita nggak bisa ganti ke game kreatif, teman. Padahal aku udah aktifkan cheat-nya loh. Tapi nggak bisa. Nih, nggak bisa ya. Nggak bisa kita ganti, teman-teman. Beneran nih nggak bisa kita ganti. Dan juga ada kuda. Bisa kita naikin juga kudanya, kita lepas. Nah, ya kan? Nah, oke. Oke, aku mau coba ganti aja deh ke survival biar kita kreatif biar kita bisa lihat ya. Aku bentar aku stop dulu. Oke, teman-teman, sini aku sudah ganti ke mode kreatif ya. Tapi benar-benar teman nggak bisa ya, kita nggak bisa main game ini dengan mode kreatif, teman. Beneran ya, ini kita nggak bisa ganti. Ini udah peganti ke mode ini, tapi kita beneran nggak bisa ganti ke mode kreatif. Tapi cuma seperti ini, teman. Tapi berubah ya, tapi darah kita tuh masih muncul aja gitu, teman. Nah, oke, sini ada kostum-kostumnya, teman. Juga ada satu ngebug demi human. Oke, kita coba mana kostum Nobumi. Oke, Reptalia. Wah, kok Nobumi nggak ada kostum, teman. Oke, ini ada siapa ini? Bisa jadi Philo atau Melty ya mungkin ya. Terus ada juga, nah ini dia sealnya, seal left seal. Oke, ini punyanya hero seal. Oke, kita coba pasang hero sealnya bagaimana. Coba kita pasang, teman. Oke. Oke, itu ya. Nah, kita coba naikin. Oh, ini nggak bisa ya, kita harus berganti ke mode survival dulu biar bisa ngeditnya. Oke, kita coba lihat sini dulu. Di sini ada Castello. Castello apa tuh? Oke, kita coba dulu sini kostumnya, tapi nggak ada kostum Nobumi ya. Aku nggak terlalu paham nih mana kostumnya. Ini Barbara, Itsuki, Modo, Reptalia, Demi Human, Maini juga. Kok nggak ada ya?
bukan kostumnya ya. Oke, ini dia kostumnya Barbara. Terus untuk di bajunya enggak ada, di celananya enggak ada, di kakinya ini apa ya? Oh, ini Kak, ini rambut ya, teman. Itu rambutnya bisa kalian pakai sendiri aja. Nah, terus di sini di seal tadi ada apa ya? Kita coba dulu, kita di sini kita coba cek dulu, teman-teman. Oke, di senjatanya ada seperti seal hero. Banyak banget ya yang bisa kalian gunakan sini. Kita pakai hero seal aja. Terus di sini kita enggak ada. Di sini kita juga punya magic ball, kita ambil aja dulu. Oke. Di sini juga kosong ya, enggak ada ya. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, ini ada menu. Oke, di sini ada juga Raptalia kit, Raptalia, ada fragment dan juga ada pillow, teman-teman. Oke, kita coba kita review ya. Oke, ini dia seal hero. Bentar-bentar, kok seal hero-nya pakai apa itu di kepalanya ya? Entahlah kok jadi gini, teman-teman. Ya boleh lah. Oke, kita punya Castello. Castello. Apakah itu? Apa itu, teman? Memang agak ngelak ya, tapi nggak tahu. Itu ada magic ball, coba. Wah, bisa ditembakin ya. Tapi ada cooldown-nya, teman-teman. Terus kita juga punya Raptalia kit, kita tahan. Oke, mana? Oke, ini dia. Oke, ini dia. Halo Raptalia kit. Wow, dia bisa jadi penjaga kita, teman. Dan darahnya 490 atau heal-nya ya. Ini yang besarnya, Raptalia besar. Oke, ada Raptalia, teman-teman, dan juga ada fragmento, enggak tahu. Ada pillow juga, teman-teman. Wow, ada pillow. Pillow bisa berubah enggak pillow? Halo pillow. Oh, dia ke mana jadian ya? Dia biarin kemana tuh, teman-teman? Enggak tahu ya. Oke, kita coba lagi. Sini kita seal hero, tapi aku enggak tahu juga nih gimana. Oke, di sini kita cuma review dulu. Nanti kalau kalian mau sih kita coba bakal bermain survival ya. Kita bakal coba review dulu telur-telurnya, mungkin segini aja dulu. Nanti biar enggak lama-lama juga sih. Kalau kalian mau bisa deh pakai. Oke, sini ada trader juga. Trader jual apa ya? Oke, trader jual apa? Trade. Oke, ini bisa tukarkan fragment tadi jadi uang. Terus di sini ada Galleon Dead. Oh, apa itu? Wow, ada naga juga, teman-teman. Bukan naga sih, Galleon. Ada orange balon. Waduh, 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 waduh. Kita diserang. Wah, kastil hancur. Kastil hancur. Galleon Dead. Oke, itu bisa apa itu enggak tahu juga tuh. Kayak nyerang tadi. Terus juga ada punya Lotter. Oke, Lotter. Ada juga Itsuki. Oke, ini Itsuki. Oke, ada Hourglass. Oke, Hourglass ini apa, teman? Oke, itu kayak jam gitu ya. Terus ada juga Pilolial Queen. Oke, itu udah Road to Pilolial, teman. Oke, mantap banget. Ayo Pilo, serang Pilo. Pilolial, Pilolial Queen. Kita nggak bisa jarang lah. Oke, kita nggak bisa jarang. Nah, oke teman-teman, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dan video lainnya. Oke, nanti kalau mau kita bakal coba bermain survival ya. Oke, dadah. Bye.